Oke, saya baru sampai dekat Puncak Alam. Saya baru sampai dekat Puncak Alam, tengah adjust mau kasih turun barang lah. Oke, sebelum turun ya. Sebelum turun lah, rantai kena buka, mesin kena boyok di belakang sikit. Kalau tak ada, kalau dia mesin ada depan sini, biasa dia berat sangat. Ini cek tak boleh tahan. Lagi satu ini tanah pun tak boleh tahan, takut dia sudah tenggelam. Ini cek mesin. Sebelum kita cek mesin, pastikan dia jalan belakang. Dia jalan belakang sikit. Kira kalau dia jalan belakang, kita cek pun senang lah. Macam itu. Itu sajalah. Saya sekarang tengah menginjas penurunan IPH 350. Kan kepala pergi depan sikit saja, lepas tu rim taruh dekat kiri kanan, terus mesin kasih turun macam biasa. Itu saja. Itu saja saya boleh bagi tahu, sebab di sini hujan. Okay, terpaksa sekejap mati enjin. Lori ada problem sikit. Dia angin air ada bocor. Air ada bocor. Saya pun tak tahu dari mana air bocor. Temperature memang sekejap naik. Tapi itu tiada masalah, saya boleh handle. Saya boleh handle, nanti saya cari tempat air. Saya kasih top up air, kasih jalan di workshop slow-slow. Ini macam saja. Dia rantai biasa ni. Sepatutnya itu tayar tak perlulah. Kalau kita naik mesinan, turun mesin tak perlu. Kita naik mesin perlu itu tayar forklift. Kalau kita turun, kita pakai rim saja cukup. Macam inilah cara-cara dia turun. Orang-orang lama semua turun tepi saja, tapi saya sekarang tak berapa pandai, baru belajar kan. Saya pun takut nak turun tepi di mesin. Saya lagi suka potong kepala, potong frame over, pisahkan frame over tu dengan trailer, baru turun. Ini macam banyak expert-expert punya driver biasa orang turun tepi saja, sapsui katanya. Saya pun tak berapa biasa, tak berapa pandai kan. Saya pun ini macam sajalah. Okey, sudah siap. Dia turun, dia pacak dia punya boom ke leader ke, dia pacak dia punya leader. Dia pakai dia punya lam yang tadi saya tunjuk tu kan, ada dia tambah motor 2 biji. Dia pacak dia punya boom, kasih turun itu lam, itu hammer, dia boleh kasih tarik naik. Itu hammer warna biru, dia boleh naik sampai tengah-tengah. Selepas itu kita turun itu barang, aksesori dia. Power pack, steel plate. Tengok sekarang, dia pasak tu. Boom pun boleh, leader pun boleh. Dia apa-apa nama pun, dia macam-macam nama. Yang penting kita agak-agak faham lah. Batang itu kan, dia kasih turun depan.
Pulau Bandang. Dengan trailer, lepas tu motor itu barang. Last punya steel plate. Selepas ni boleh jalan lah. Ini lamp. Tadi saya cakap kan, itu motor kan, dia modified dua motor sana. Untuk ini satu motor, ini lamp control. Ini apa, motor control itu lamp. Lagi satu motor, control ini hammer. Turun naik, ini hammer ah. Itu motor pusing ah, kalau dikasih naik sampai ujung sana. Satu kali dia lepas untuk tanam piling. Okay, selesailah kita punya kerja. Penurunan IPS 350 dekat puncak alam. Okey, selesai. Terima kasih. Saya jalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan kita turun barang dekat Ijok 350. Sebenarnya itu mesin 320. Time saya tulis DO, saya tulis 350 kan. Itu operator saya ini bukan 350, ini 320 tengok. Saya biasa hari-hari angkat itu barang pun saya tak tahu. Makanya benda ini kita buat biasa-biasa santai-santai sudah. Okey, tadi kan saya dah bagi tengok itu apa temperature saya lori dia ada naik, lepas tu air ada bocor. Sekarang saya mau balik office baru buat, mau balik workshop dulu baru buat. Takkan komen nak buat tengah-tengah jalan ni kan. Saya agak-agak ini barang dia boleh jalan. Kita top up air, kasih dia bleeding, kasih dia jalan dulu. Sebab kosong saja dia boleh jalan lagi. Kalau ada isi ya, itu tak boleh. Lagi saya pantau-pantau dia punya lubang, dia buka dekat bawah. Kalau biasa, kalau dia dekat bawah radiator ke tengah-tengah radiator, bawah lagi sikit, itu agak problem sikit. Dia air cepat keluar. Ini saya pantau-pantau dia punya bocor, dia agak-agak atas tengah radiator, atas sikit dia punya bocor. Saya pantau-pantau tadi ya, saya kasih mas tengok-tengok dalam dia kan, boleh nampak, tapi saya tak boleh sangatlah kasih tunjuk sebab phone makan. Saya mau kena beli yang tu kamera canggihnya, yang kecilnya tu dia kasih masuk dalam baru boleh tengok. Cara dia ni kan, kalau member-member kita yang bleeding ke time dia nak cepat lah, dia pun tak mau tunggu foreman, temperature sudah naik. Ini cara boleh pakai, pergi Petronas ke, pergi Shell ke kan. Ini pipe kan, ini pipe. Sekarang dia ada tekanan air dekat dalam ni. Tunggu dia habis dulu. Ini dua pipe, kena buka dulu baru kita top up air. Sekarang kalau saya buka, tengok, kena hati-hati ya. Boleh buka. Bagi dia cepat angin, bagi dia cepat semua turun lah. Takkan kita mau tunggu sini lama-lama, bagi dia cepat itu pressure air panas semua keluar, kita cepat-cepat bleeding. Hati-hati, dia agak
kuat meletup juga, dia macam tak meletup lah apa, agak kuat juga lah air itu dia lepaskan. Ini sudah buka satu dengan dua, sudah buka ini satu, ini dua. Cepat kita bleeding. Lain kali hati-hati buka karena ada spray label, kasih longgar dia kasih tolak dia. Dia tak ada tempias lah, tak ada sangat tempias lah. Okey, sesudah. Ini pipe semua kita boleh dapat dekat diramnya. Dekat Petronas lah, tapi saya sendiri ada simpan dekat Petronas. Sekali dalam ada sediakan pipe, tidak boleh pinjam. Kita buat kalau kita mau cepat lah, kalau kita rasa-rasa mau tunggu pomen datang ke apa boleh, ini terserah kita suka lah kan, kita suka macam mana. Tapi saya punya driver dekat sini, tempat saya kerja ni, memang orang-orang lama semua, memang dia sendiri-sendiri buat lah. Ada company dia tak mau dia punya driver buat, ada company dia tengok driver macam mana, macam-macam adalah. Okey, sekarang okey, sudah boleh buka. Panas, oh panas. Kalau mau tunggu dia punya pressure semua keluar, banyak lambat. Kita banyak kerja lagi mau buat, mau balik mah. Biar aja air jalan. Biar aja jalan. Nanti dia sini akan keluar air, sini pun keluar air nanti. Tunggu aja. Okey, saya pergi santai-santai dulu sekejap, pergi beli apa makanan boleh makan. Tuh, saya sekarang ada dekat Shell Petronas Kundang arah Kuala Lumpur. Petronas Kundang arah Kuala Lumpur. Ini Petronas baru. Kundang lah. Iya, sebelah tol Kundang ini. Kundang Timur. Saya pun tak berapa pandai, tapi bolehlah sikit-sikit. Okey, setelah beberapa minit kita sudah bleeding, buang angin lah. Dia panggil buang angin, tapi saya punya bos selalu cakap, you pergi bleeding tu dulu, tu lori you punya lori, you bleeding dulu. Dia selalu cakap macam tu. Saya pun guna tu perkataan bleeding lah. Bleeding? Ya, buang angin lah. Saya pun tak berapa pandai, tapi agak-agak itu sajalah. Okey, tadi kan saya cakap ini dua pipe. Nombor satu punya pipe, nombor dua punya pipe sudah ada keluar air kan. Ini satu, dua punya pipe sudah ada keluar air. Tandanya dia sudah sedia untuk dipasangin. Ini kita taruh tepi. Kalau tak ada dia patuk, kita habis basah semua. Sedia untuk dipasangin. Ini ada panas, saya tahu. Kalau dia panas, kita pakai screw driver. Panas tak panas lah. Dia panas. Okey, saya dah cara yang terbaik. Mantap. Pasang macam ni. Dah. Sini pastikan letak tu. Nanti jangan lupa tau. Dah siap.
Okey, tadi scraper ini ikat sikit. Alhamdulillah sudah. Ikat kuat cukup ah. Tak perlulah kuat-kuat sangat. Ini dengan ini simpan. Sesudah itu, ini kita bawa keluar. Oke, bonnet saya sudah tutup dan saya sudah tambah air. Oke, sudah tambah air. Tutup nih. Tutup. Sorry ya, tutup. Jangan kuat lah tutup. Ah, tutup. Tutup agak-agak sikit je, agak-agak angin lah boleh keluar balik. Hah? Kalau kuat kita tutup, panas dia cepat dia yang ada lubang punya tepat tu kan. Hah? Yang ada lubang punya tepat, air cepat keluar dekat yang lubang tu. Kalau kita tutup sikit saja, semua keluar dekat atas dia punya angin. Hah. Tak perlu tutup kuat. Cukup kita jalan, kita jalan. Kita jalan. Saya ini pipe saya punya mah. Ayo. Oh. Macam mana ni? Sudah masuk, sudah masuk gear 3 lagi sekali masuk gear 3. Sudah masuk gear 4 lagi sekali masuk gear 4. Saya tak paham. Tapi bolehlah. Teliti ya, kita driver trailer kena teliti ya. Kalau tak ada semua kena. Tapi setakat ni saya tengok driver trailer dekat tempat kita ni aku mantap. Air bocor. Air bocor. Sap, air bocor lah sap. Oh. Konon-konon serius, nanti dia rajin sikit nak buat.
Oke, nanti kita jumpa lagi. Sampai juga. Nah, ini air EDT yang bocor tuh. Panas tuh. Panas. Tadi saya pikir ekornya air. Ini ekornya air tadi saya letak sini. Oke, saya antar. Oke, antar dulu, Sapri. Antar tuh video stepnya. Kawan sudah ambil video, nanti dia antar sama saya. Saya kasih sambung-sambung lah. Satu video kasih mari juga lah. Ah itu. Oh, tadi kan mula-mula kan saya cakap tengah-tengah radiator. Ini banyak bawah. Tengok tu bocor tu. Ah. Tahu lima jam. Yes. Ini bocor. Tapi bukan hal sangat lah mau buka. Woi, banyak kerja. Woi. Tengok macam mana. Tadi Fomin ambil gambar tak ada cantik lah. Goyang sana, goyang sini. Tapi apa-apa hal pun terbaik untuk Fomin. Okay, bye.